Presiden Joko Widodo menerima kunjungan resmi kenegaraan Perdana Menteri Papua Nugini James Marape di Istana Kepresidenan Bogor hari ini. Dalam pertemuan hari ini, Presiden Jokowi dan Perdana Menteri James Marape membahas langkah mempererat kerjasama bilateral. Di antaranya, nota kesepahaman lintas batas darat untuk angkutan dan barang. Presiden Jokowi juga mendorong untuk melanjutkan pembahasan kesepakatan perdagangan kedua negara. Selain itu, dalam pertemuan ini, Presiden Jokowi turut mengungkap kesepakatan pembaruan kerjasama perdagangan, kesehatan, hingga pendidikan. Kedepan, Presiden Jokowi berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan Papua Nugini dan negara Pasifik lainnya.